Yo guys, balik lagi sama gue Brandon Lim. Akhirnya gue balik lagi buat video di YouTube ya. Jadi hari ini sebenarnya sangat exciting buat gue khususnya karena ini adalah video sponsor pertama gue untuk YouTube channel gue. Dan bukan cuma sponsor, tapi gue memang setiap hari pakai produk ini sih dalam keseharian gue. Oke, langsung aja kita mulai. Ini adalah Jackson Lloyd Money Clip Review. Yang pertama, packagingnya seperti ini. Ini gue nggak bisa kasih tau alamat gue, jadi... So... This is the packaging. Oke, jadi gue akan jelasin kenapa Jackson Lloyd ini sangat unik dari wallet-wallet yang lain. What's wallet in Indonesia? Dompet. Ya, yeah, dari dompet yang lain. Kita langsung buka aja dulu. Packagingnya rapi. Now, okay. Ini packagingnya dibungkus rapi dengan bubble wrap, jadi dipastikan aman. Let's open this. Okay, jadi ini dia packaging utuhnya. Jackson Lloyd, very clean, very minimalistic. Okay. Ya, ini adalah dompetnya. Jadi di dalam packaging itu ada dapat walletnya, ada wallet, dompetnya, dan ada kartu RFID blocking protection from Jackson Lloyd. Oke, okay. Itu bisa di scan untuk bisa tahu apa itu RFID blocking protection. Oke, okay. Ini berkartu. Ya, langsung aja kita ke dompetnya. Oke, jadi ini bukan dompet biasa ya, bukan dompet yang tipikal yang kita pakai. Jadi ini ada money clipnya. Packagingnya rapi banget, benar-benar rapi banget. Dijamin kualitasnya oke. Okay. Oke, kita buka. Oke, jadi ini adalah Jackson Lloyd money clip OG Brown warna coklat. Oke. Okay. Ini dalamnya begini. Ini ada money clipnya. Oke. Okay. Very clean look ya. Nah, actually gue punya yang warna hitam. Jadi langsung aja kita bisa langsung review. Ini gue pakai untuk daily driver gue. Jadi gue kemana-mana gue pergi, uang, KTP, SIM, kartu ATM, semua gue bawa di sini. Jadi ini super minimalistik loh, bener-bener simple, elegan banget. Oke, okay, jadi ini isinya seperti ini. Kalau ada uang dan ada kartu, jadi uangnya itu di clip di tengah karena ada ini besi ini menahan semua uangnya. Oke, okay. Jadi nggak harus khawatir uangnya, oh nanti uangnya jatuh nggak. Gak bisa jatuh. Oke. Okay. Sekarang gue langsung ngebahas aja apa aja yang ada di wallet ini. Oke, okay, jadi yang pertama itu adalah full grain crazy horse leather. Itu adalah kulit ya. Jadi ini semua bahannya kulit. Kulit asli. Like legit. So good. Bagus banget. Dan yang kedua ada teknologi RFID blocking protection yang tadi gue bahas di awal. Itu adalah proteksi supaya kartu-kartu yang ada di dalam dompet lu itu nggak bakal bisa dicuri orang. Jadi datanya ya yang dicuri, bukan secara fisiknya. Jadi misalnya sebagai contoh, can I get a phone real quick? Oke, okay. Nih misalnya ada orang mau coba curi data lu, misalnya ada kartu ATM, mungkin dia tahu lu duitnya banyak gitu. Jadi dia mau coba ambil uang lu. Ada banyak teknologi untuk para pencuri sekarang, yaitu mereka bisa menggunakan smartphone mereka untuk mengambil uang lu. Ini misalnya sebagai contoh ya, ini gue punya e-toll, obviously, harus Batman. Biasanya mereka benar-benar sesimpel ini bisa langsung ke scan kartu lo. See?
Nah, jadi ini bahaya banget kalau kita nggak bisa protect kartu kita di mall kita. Kalau kita nggak punya dompet yang benar-benar punya teknologi ini, uang kalian bisa dirampas dengan sangat gampang, bisa dicuri dengan sangat gampang. Oke, gue ulangin lagi. Tuh. Bisa ke-scan, jadi nanti mereka bisa langsung kuras abis uang dari dompet lo. Tapi, kalau pakai Jackson Lloyd Wallets, kita coba ya. Kita taruh misalnya di dalam. Like this. Oke. Okay. Safely secured. Watch what happens ya. Nih. Gak terjadi apa-apa. Gak terjadi apa-apa. Sih? Gue mau scan kayak gimana juga. Gak bakal ke scan. Luar biasa kan? Nah, keren kan? Nah. Oh, mungkin itu cuma di dalam aja kali. Nah, nih gue coba proof kalian wrong ya. No. Actually, ini benar-benar safe banget. Misalnya gue mau taruh di luar. Ya. Yeah. Gak ke-scan, tetap aman. Jadi mau ditaruh di luar atau di dalam, itu semua tetap aman. Jadi data lu, uang lu, gak bakal kecuri. Jadi ini benar-benar certified, gue suka banget makanya. Aman banget. Gue kemana-mana gak harus khawatir lagi sama yang mau curi-curi data gue. Oke, next. Jadi total slotnya itu ada 10. Ada 4 di depan, 2. Dan ada 6 di dalam. 1, 2, 3, 4, 5 di dalam sini, dan 6 di sini. Oke. Okay. Dan bukan cuma itu, misalnya kalau kalian mau pakai dompet ini untuk cuma bawa-bawa kartu, misalnya nggak mau bawa-bawa uang, ini besinya bisa dilepas. It's removable. Tuh, bisa dilepas. Jadi misalnya mau carry yang nggak ada besinya, bisa aman. Dan actually yang gue paling suka pokoknya intinya itu nggak rame. Dia kesannya elegan banget, very very classy. Gue kalau disuruh pilih salah satu sih, gue memang go-to-nya hitam. Kalian udah tahu, gue suka banget warna hitam, jadi ini yang selalu go-to gue. Gue udah pakai selama 6 bulan dan kulitnya masih awet banget. Gak ada yang lepas, gak ada yang rusak. Uang gue juga gak pernah selip, besinya juga tetap kuat. Nahan uang gue, nahan kartu gue, semua oke. Okay. Nggak pernah ada masalah. So far, bener-bener nilainya 10 plus 10 sih buat gue. So far ya. Gue udah nggak mau lagi pakai dompet lain kecuali ini. Jadi, Jackson Lloyd ini kalian bisa dapetin di websitenya. Itu jacksonlloyd.com. Gue nanti taruh semua linknya ada di description di bawah. Dan di website tersebut, semua udah dijelasin. Ada cara care-nya, cara merawat dompetnya gimana, terus ada pilihan warna apa aja bisa kalian pilih di sana. Dan yang exciting part dari video ini yaitu gue mau umumin bahwa gue punya discount code-nya buat kalian. Jadi dalam website waktu kalian sudah memilih check out di dalam card kalian, jadi kalian bisa masukin code BL25, itu nanti akan dapat diskon 25% untuk total item yang kalian beli. Jadi misalnya kalian beli satu, ya automatically diskonnya 25% cuma buat satu. Tapi kalau dua, itu benar-benar totalnya, keseluruhan dari checkout lu, itu 25%, bukan cuma satu item. Jadi keseluruhan total belanja lu. Jadi diskonnya 25%. Lumayan banget kan? Jadi misalnya lu beli 4 wallet, misalnya hampir 2 juta tuh. Nah, lu dapat diskonnya itu sampai 500 ribu, itu kan lumayan banget. Jadi, ke jacksonlloyd.com, waktu sebelum checkout, cek dulu summary-nya, buka di situ, masukin code BL25, itu adalah code gua, nanti lu bisa dapat diskon 25% untuk pembelian lu. Ini wallet bener-bener cocok sih buat hadiah, misalnya untuk bokap lu, misalnya lu lihat bokap lu dompetnya udah kayaknya udah jadul banget, udah rusak gitu. Jadi ini bisa jadi pilihan bagus. Atau misalnya girls nih, misalnya ada pacar atau temen yang ulang tahun, ini bisa jadi kado ulang tahun yang sangat luar biasa. Yang sangat bagus ya, cocok banget. Oke, jadi shipping itu bisa ke seluruh Indonesia. Lu jadi nggak usah khawatir kalau misalnya, oh ini cuma khusus Jakarta, atau oh ini khusus ke Lampung. No,
tapi ini semua bisa di shipping ke seluruh Indonesia ya. Jadi go over to jacksonlloyd.com, masukin code gua and experience the best wallets in the business. Okay, this is Brandon Lim signing out.